Nih, lihat nih, udah hancur tuh. Nah, ini masih aman tuh ya, aman, nggak basah karena dia dilindungin pakai plastik. Bahannya ada kertas, ada plastik. Jadi kertasnya kita lapis plastik seperti ini. Pertama-tama kita tekuk kayak gini, dari ujung sini ke ujung sini nih, seperti ini. Nah, satu lagi seperti ini. Kemudian tukuk seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi dilapis dengan plastik. Kemudian yang bawah ini kita tekuk seperti ini ke bagian atas yang pinggir ini. Kita lipat seperti ini, yang ini juga kita lipat. Dilipat seperti ini. Nah, sudah selesai, kita tekuk seperti ini sama tengah ya. Kemudian posisinya dibalik ya, seperti ini, ditekuk ke sini, dua-duanya harus ikut, dua bagian ini harus ikut. Nah, jadi seperti ini. Ini ditekuk lagi seperti ini ke sini. Yang sebelahnya juga. Kemudian ditekuk seperti ini. Ke bagian tengah kayak gini nih, jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini harus hati-hati untuk ngebaliknya, itu harus hati-hati. Usahain balik yang depan dulu seperti ini nih, supaya hasilnya bagus, nggak sobek. Kira-kira seperti ini jadinya.
Ini perahu kertasnya seperti ini. Ini ada yang udah jadi juga nih. Ini yang biasa yang nggak dilapis. Terima kasih.